Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh membuat problem solving perselisihan antara Henry dengan Party yang sama-sama berprofesi sebagai penjual kopi. Perselisihan tersebut terjadi di pintu 7 Senayan, Jakarta yang mengakibatkan kerugian berupa ban sepeda milik Suparti ditusuk hingga sobek dengan menggunakan tusukan es batu, serta mengalami trauma karena diancam akan dilukai dengan cara ditusuk dengan menggunakan tusukan es tersebut. Merasa terancam, korban segera menghubungi Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto dan membawa kedua belah pihak ke Polsek Tanah Abang untuk diselesaikan secara musyawarah. Kedua belah pihak pun sepakat permasalahan ini diselesaikan secara mufakat, serta dilengkapi dengan surat pernyataan dan ditandatangani bersama di atas materai, juga disaksikan oleh masing-masing keluarga. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.